Halo semuanya, kali ini saya akan membagikan bagaimana cara menggunakan akun Teams sebagai siswa atau pelajar dan pengajar di SD Franciscus II Rawalaut. Sebelumnya, kita akan melakukan aktivasi terlebih dahulu untuk akunnya, baik nanti yang akan digunakan sebagai siswa ataupun pengajar. Disimak baik-baik ya. Langkah pertama, silakan download dulu aplikasi Microsoft Teams versi desktop atau Android. Nanti, Bapak Ibu bisa mengklik link yang akan dituliskan di deskripsi box di bawah. Oke, setelah mengklik linknya, ini adalah tampilan untuk desktop. Unduh Teams untuk bekerja desktop Anda. Klik unduh. Setelah mengunduhnya dan menginstalnya, yang pertama ini adalah tampilan dari Microsoft Teams 365 yang akan kita gunakan. Kita klik ikon Microsoft Teams dua kali. Oke, di sini sudah ada beberapa akun. Ketika pertama kali kita mendownload, maka tampilannya akan seperti ini. Silakan Bapak Ibu bisa memasukkan email akun Teams tersebut yang akan dikirimkan melalui WA grup kelas. Setelah mengetikkan akun, lalu kita klik next. Setelah kita klik tombol next, kita diminta untuk memasukkan sandi atau password. Bapak Ibu sudah mendapatkan akun beserta dengan passwordnya dari wali kelas ya. Jadi silakan dimasukkan masing-masing passwordnya dengan 8 digit karakter terdiri dari huruf dan angka. Oke, kita akan masukkan passwordnya. Harus benar ya Bapak Ibu dan anak-anak untuk memasukkan passwordnya. Setelah kita masukkan kita passwordnya, kita klik sign in. Ke tahap berikutnya, Bapak Ibu bisa memasukkan password awal di bagian paling atas. Untuk bagian tengah dan bagian bawah, new password dan konfirmasi password adalah password baru yang akan dipakai terus-menerus. Jadi, wajib hukumnya untuk mengganti password ini karena sifatnya yang privasi ya. Pertama, dimasukkan dulu password lama di bagian atas seperti ini tadi. Lalu di bagian tengah new password, Bapak Ibu bisa membuat password baru. Setelah selesai, ulangi langkah tersebut untuk konfirmasi password yang sudah dibuat tadi. Sama dengan bagian yang tengah ya. Setelah semua dilakukan pada tahap ini, klik masuk atau sign in. Kita buat passwordnya dengan
8 karakter terdiri dari huruf besar, huruf kecil, dan angka. Oke, kita berhasil masuk ke Teams. Kita selanjutnya sudah aktif ya, sebagai siswa dan pengajar tentunya. Akun ini akan digunakan sebagai media pembelajaran selama pembelajaran daring atau online. Di sini kita akan bahas juga bagaimana cara mengoperasikan akun Teams sebagai siswa. Selanjutnya, setelah kita menginstal Teams di Android atau di desktop kita, maka kita akan mempelajari menu yang ada di tampilan versi desktop. Sebagai siswa, nantinya akan menggunakan Teams sebagai media pembelajaran daring di SD Franciscus II Rawalaut Bandar Lampung. Fitur-fitur di dalamnya antara lain adalah activity, chat, Teams, segment, kalender, dan call. Masing-masing berfungsi untuk membantu proses pembelajaran. Activity yang pertama mirip dengan notifikasi untuk melihat segala aktivitas yang sudah dilakukan, baik itu meet atau video call, chat, tugas, dan sebagainya. Intinya di sini adalah pemberitahuan. Yang kedua, chat. Chat bisa personal antar teman atau dengan wali kelasnya ataupun chat kelompok di dalam grup. Nah, di sini ditampilkan beberapa chat. Selanjutnya adalah Teams. Tim adalah sebuah grup atau kelompok yang dibentuk untuk mempermudah dalam proses pembelajaran. Di dalam Teams ini adalah grup kelas masing-masing siswa yang nanti guru dengan peserta didiknya, baik wali kelas maupun guru mata pelajaran. Contohnya, Teams ini membentuk grup 3A Murah Hati. Nanti akan ada grup lainnya seperti guru mata pelajaran Bahasa Inggris, TIK, Pendidikan Agama, PJOK, dan lain sebagainya. Jadi, seluruh anggota tentunya adalah siswa kelas 3A dan wali kelas 3A serta guru mata pelajaran yang akan mengampu pembelajaran tersebut. Selanjutnya adalah assignment. Ini adalah fitur tempat tugas-tugas yang akan diberikan ke siswa. Kita langsung ke Teams atau ke kelas. Saya akan membuka kelas 3A Murah Hati. Di sini ada pos yang isinya adalah tentang tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru di kelas tersebut. Di antaranya tugas menggambar pemandangan, tugas matematika, tugas 2, dan sebagainya. Lalu ada file di sini. Ini nanti berisi tentang materi kelas yang dibuat oleh Bapak Ibu gurunya. Ini adalah catatan untuk kelasnya. Dan di sebelahnya adalah assignment. Assignment ini adalah tugas yang sudah dikerjakan dan di situ bisa dilihat nilai poinnya langsung.
bisa kita klik seperti ini. Kita melihat tugasnya. Perintahnya adalah kerjakan dengan teliti. Tugasnya ada di sini. Nah, misalkan ini sudah dinilai. Dan nanti sudah langsung ada poinnya. Berarti tugas kita sudah dinilai oleh guru kelas kita. Lalu di sampingnya adalah grade. Grade ini kita bisa melihat sebagai siswa tugas-tugas kita yang sudah dikerjakan. Misalkan yang kemarin tugas 2 nilainya 100. Tugas matematika nilainya 100. Tugas matematika lagi belum dinilai. Dan ini ada feedbacknya, ya. Feedbacknya bisa kita lihat. Nah, nanti Bapak Ibu guru menuliskan seperti di sini. Ini hanya contoh. Oke, bagus sekali dan sebagainya. Oke, kita akan. Oke, sekarang kita akan melihat tampilan di Android. Sekarang kita akan melihat tampilan Teams di Android. Sama seperti di desktop, setelah kita menginstal dan masuk menggunakan akun kita, maka kita tinggal klik dan melihat tampilan tersebut. Sama seperti di desktop, kalau di desktop tadi di sini ya, kalau di Android ada di sini, di bawah, aktivitas, terus obrolan, Teams-nya atau kelasnya, segment, kalender, dan lain sebagainya. Jadi, itulah tadi tampilan menggunakan Android dan menggunakan desktop. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengerjakan dan mengirim tugas melalui desktop dan Android. Yang pertama, kita lihat aktivitasnya. Di sini ada beberapa aktivitas yang isinya adalah tugas. Kita lihat tugas yang terakhir yang belum kita buka. 3A Murahati, tugas matematika. Di sini ya, kita lihat. Ini adalah tugas matematika. Kita lihat tugasnya, kerjakan dengan teliti. Misalkan seperti ini. Oke. Setelah kita bisa melihat tugasnya, kita akan mengirimkan tugasnya. Edward. Nanti setelah Bapak Ibu kerjakan, setelah anak-anak kerjakan, anak-anak bisa mengupload tugasnya dari sini, from device. Klik from device. Misalkan tugasnya ini, saya open. Dan setelah itu saya kirim. Berarti tugas sudah masuk ke gurunya. Sekarang saya akan memberikan tutorial bagaimana mengerjakan tugas di Android. Ini adalah tampilan versi Android. Kita buka Teams-nya. Kita lihat aktivitasnya. Yang terakhir adalah aktivitas tugas matematika. Kita view. Kita lihat tugasnya. Nah, setelah itu kita klik di sini. Otomatis akan membuka dokumen. Oke. Setelah tahu tugasnya bisa screenshot dan kita kerjakan. Setelah selesai mengerjakan, anak-anak bisa menambahkan pekerjaan anak-anak dengan tambahkan pekerjaan. Setelah itu, anak-anak bisa mengambil gambar
atau foto tugas pekerjaannya dengan menekan ikon yang bergambar kamera bertuliskan ambil foto seperti di bawah ini. Saya klik, saya izinkan. Nah, ini izinkan kamera ya untuk mengambil gambar. Misalkan saya ambil gambar ini. Oke. Misalkan ini pekerjaannya ya, konfirmasi. Selesai. Lalu jangan lupa untuk klik kumpulkan atau tune in. Lalu diklik dikumpulkan seperti ini. Berarti tugas sudah dikumpulkan. Oke anak-anak, setelah tugas dikumpulkan, nanti kita akan bisa melihat tugas-tugas yang sudah dinilai oleh Bapak Ibu guru kita melalui grade, menu grade di sini. Ini adalah nilai-nilai yang kita dapatkan setelah kita mengerjakan tugas di Microsoft Teams. Demikian tutorial mengenai penggunaan Microsoft Teams 365. Semoga bermanfaat. Salam Fransiskus, berjiwa besar.